Satreskrim Polres Mesuji Lampung menangkap 8 orang pengedar uang palsu. Dari tangan para tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti diantaranya mesin pencetak uang palsu, serta uang palsu sebanyak 13,428 lembar atau senilai 1,3 miliar rupiah. Pengungkapan kasus peredaran uang palsu ini setelah anggota dari Polres Mesuji menerima laporan dari warga, hingga akhirnya para pelaku berhasil diringkus di 4 provinsi yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Lampung. Jadi perlu saya jelaskan bahwa dari barang bukti tersebut dan tersangka yang sejumlahnya adalah 11 orang, yang 8 orang di hadapan kita dan masih ada 3 DPO, semua ini mempunyai peran masing-masing. Baik dari tahapan pertama, laporan polisi diterima, dan di salah satu anjungan tunai mandiri dilakukan suatu transaksi. Para pelaku dijerat pasal 36 ayat 2 dan 3 Undang-Undang RI nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman 15 tahun kurungan penjara. Selain itu, polisi juga masih mengejar 3 tersangka lainnya yang masuk dalam daftar pencarian orang dengan kasus yang sama. Warga diimbau untuk berhati-hati dan lebih teliti dalam menerima uang pecahan Rp100.000. Bila dirasa curiga akan keasliannya, warga diharap bisa melaporkannya ke pihak berwajib. Roma Afriyadam, Kompas TV, Lampung.